pasti menikmati suasana liburan di Singapura bersama Reino Barak. Penampilan Syahrini kembali jadi perhatian hingga picu teguran Ai Syahrini. Bapak-bapak sebelum grocery. Kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Selalu agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, yes, kita lanjut. Thank you. Memang sejak sebelum dipersunting oleh putra Rosano Barak dan Reiko Barak itu, Inca sudah dikenal dengan gaya berpakaiannya yang glamor. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, Inca hampir selalu terlihat menggunakan barang-barang mewah dari brand ternama dunia. Bukan hanya glamor, Inca juga seringkali tampil heboh dengan menggunakan aksesoris dan tatanan rambut yang memicu kontroversi. Namun sudah selama satu tahun belakangan, Syahrini merubah penampilannya menjadi lebih tertutup dengan menggunakan hijab. Walau sudah tak lagi tampil seheboh dulu, Inces masih saja mencuri perhatian dengan penampilannya yang semakin elegan menggunakan hijab. Tak jarang pula istri Reino Barak tersebut tampil totalitas dan tetap stilis menggunakan barang-barang dan koleksi tasnya yang bernilai fantastik. Seperti yang terlihat lewat unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya @princessyahrini, Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022. Dalam unggahannya Inces terlihat tampil nyentrik menggunakan blus perpaduan hitam putih dengan tambahan topi, kacamata hitam, dan aksesoris ikat pinggang serta gelang bling-bling sembari menenteng salah satu koleksi tas Hermesnya. When in doubt, wear black and white, tulis Inces. Penampilan sang kakak yang berdiri di tengah-tengah ruangan megah bak hotel bintang 5 itu pun langsung mendapat teguran dari Ai Syahrini. Seperti itu mbiaket, tulis Rani. Namun sayang komentar sang adik tersebut sulit dibalas oleh Syahrini lantaran dirinya tak bisa menyebutkan akun Ai Syahrini. Ada apa dengan Anda Rani? Sehingga Anda tak bisa lagi di-tag oleh semua orang, balas Inces. Duka teling atun biak, bingung juga terang Rani. Bukan hanya Rani, beberapa rekan terdekatnya juga turut mengomentari penampilan Inces. Stunning sayang, tulis Rebecca Nurali Salam Ahmad. So perfect bet, beautiful black and white outfit, super gorgeous my bet, beautiful Inces, puji Jessica Cahajaya. Memang dalam unggahannya tersebut tadi pungkiri Inces terlihat tampil mewah mengenakan seluruh atribut di badannya mulai dari pakaian hingga aksesoris tambahan yang menyempurnakan outfitnya pada hari tersebut. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.